Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita nak kenal dengan jenis ulat ni. Daripada warna dia saja, sebenarnya kita dah boleh tahu jantina dia, jantan atau betina. Ha. Sebelum tu, nama dia ular kapak tokong ataupun ulat kapak bodoh. Okay, pasal apa orang panggil dia macam tu? Sebab ulat kapak ni, kebiasaan dia kalau orang tak ganggu dia, memang dia duduk diam saja. Dia tak kacau orang pun. Okey. Macam mana nak kenal ulat kapak ni? Melalui kepala dia yang bentuk tiga segi. Ha, kalau nampak ulat tiga segi kepala dia tu, cuba tengok kepala dia tiga segi tu. Ha, yang tu kita panggil dia ulat kapak, ulat viper lah, viper. So ulat kapak ni selalunya yang paling kita tak nak sentuh lah, sebab bisa dia sangat-sangat pekat dan bahaya lah. Okey. So macam mana nak tahu jantan atau betina? Kalau bila dia dah matang, okay, macam yang ni, ha, dia dah matang, dia akan bertukar warna kulit dia jadi hijau gelap. Hijau gelap macam ni. Ha, so hijau gelap ni kita tahu dia betina lah. Ha, tapi ni orang kata remaja lah, belum sepenuhnya dewasa. Kalau dewasa, dia hijau tu lebih banyak daripada yang kuning ni. Kemudian dia lebih besar. Kalau yang betina ni selalu saiznya lebih besar daripada yang jantan. Kalau jantan, bila dia dah matang, warna dia akan jadi hijau muda. Ha, so kalau tengok kepala tiga segi, dah tahu dah ulat kapak, ulat viper. Kemudian kalau hijau tua ni, ha, maksudnya dia dah matang, kemudian dia ni betina. Okay, terima kasih kerana menonton. Ha, kita tengok ulat kapak. Ya, ulat kapak ni jarang-jarang gerak lah, kecuali bila kita dah terganggu macam ni. Dia ni nak mandikan dia ni. Ha, tu terganggulah sikit dia. Okey. Mana tu? Okey.